Ya mungkin seandainya saya nggak masuk GAM kan, saya mungkin udah jadi korban tsunami. Karena kan posisi kita, posisi saya kalau waktu itu pasti di kampung ya kan. Makanya saya nggak ada di kampung itu kan, saya kan udah terlibat GAM. Tapi seandainya saya nggak terlibat GAM, mungkin waktu tsunami saya kemungkinan jadi korban tsunami mungkin. Ada kawan-kawan saya turun ke bawah, jadi kena hantaman tsunami dia. Jadi tiga kali tenggelam, tiga kali terpental ya. Alhamdulillah masih selamat. Jadi makanya saya sudah pengalaman di sini tidak turun, karena konsep kita kalau bangunan tersebut ambruk, kita posisi berada di atas, jadi berturunlah dengan bangunan tersebut, ya kan? Tapi kalau kita lari ke bawah, itu malah kita tertimpa bangunan. Maka saya itu yang jadi pelajaran bagi saya. Dan hasil kemarin tsunami Aceh sosialisasikan kalau ada gempa kita cari yang lebih tempat yang lebih tinggi ke bangunan tersebut. Dan alhamdulillah saya melihat kondisi hotel saya tersebut memang sangat kokoh saya lihat. Berbeda dengan hotel di tempat lain, di hotel Rua-Rua itu amblas dia tuh, hampir tenggelam. Ada beberapa hotel yang lain memang bangunannya amblas. Tapi ini saya lihat nih konstruksinya memang langsung di pinggir pantai. Tapi yang jebol kena hantaman air laut lantai satu, bangunannya tidak patah, tiang-tiangnya tidak ada yang patah.